Hai, kali ini saya mau bikin tutorial video singkat bikin braided cheese. Selama ini biasanya pakai kulit, tapi buat lebih awet dan lebih entengnya bisa pakai braided, pakai tali prusik. Ada dua yang biasa saya bikin, 3 mili, ukuran 3 mili prusik. Itu biasanya buat BOP besar, CHE, JHE, burung-burung besar ke atas pokoknya. Terus yang kecil biasanya buat BOP kecil kayak BWK, Kestrel, CG dan lain-lain. Kali ini saya mau buat bikin yang gede. Untuk ukuran ukuran pemotongan kita ambil tiga kali ukuran braided yang kita inginkan. Misalkan kita mau bikin braided panjang 20 cm, 20 cm kali 3 jadi 60 cm, yang kita potong 60 cm, dan lebih baiknya kita lebihin lagi 5 sampai 10 cm untuk pegangan nanti waktu kita potong. Kalau misalnya lebihan, kalau udah jadi kita bisa potong lagi. Di sini saya udah potong. Untuk satu braided kita pakai dua potongan yang masing-masing panjangnya tadi saya bikin 70 cm. Kita ambil tengahnya. Kita ambil tengah. Kalau udah posisikan bertumpuk kayak gini, terus nanti yang paling atas kita ikatin ke bawahnya dengan posisi yang di sebelah sini ke arah kanan dan yang dari sebelah sini ke arah kiri, kayak sampai jadi posisinya kayak gini. Kalau udah kita tarik. Dan tali yang satunya lagi kita ini lagi. Perhatikan alur pengikatannya, anyamannya. Setelah kira-kira udah mengikat kencang, kita bikin uliran untuk nantinya dibikin lubang jazz untuk mengikat ke swivel. Caranya dibikin ulir aja per dua krusik, sebelahnya sama juga dua krusik kita ulirin. Untuk panjangnya menyesuaikan aja, kira-kira jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek, takutnya nanti susah masuk ke sambungan swivelnya. Kalau udah kita samakan supaya rata, nggak bengkok. Kalau sudah, langsung kita lanjutin lagi untuk simpulnya. Tarik yang kencang supaya nanti nggak terlalu besar dan nggak terlalu longgar.